naik ya. Putar lagi. Jadi kalau pas kosong di rumah sudah selesai misalnya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4 Putri guys. Sebuah channel yang biasa membahas tentang seputar otomotif. Dan kali ini adalah tentang mesin molen guys. Mesin yang untuk mengaduk semen, untuk ngecor dan lain sebagainya. Dan kali ini adalah bagaimana caranya mengambil mesin ini tanpa bantuan kendaraan seperti itu, hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Dan seperti apa cara kerja mesin ini nanti akan coba kita bahas. Oke, sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan jika perlu bagikan juga, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Apa namanya molen, kita dorong dulu. Ayo. Nah ini bandotnya di belakang. Molen guys. Oke, angkong. Daripada bawa mobil tadi. Ah, kene wae lah nah kono iku. Nyunteke angel nang kene. Oh, nyunteke angel ya. Langsung tampane angkong aduan. Oh iya iya. Oh iya bener kene. Langsung tampane angkong. Tapi mobil mobil sih. Enggak ada mobil mah gampang enggak. Mobilnya. Oke guys, ini adalah mesin molen. Untuk ngaduk ke sana lah. Ini mau di sini aja enggak apa-apa ada. Ngecor ini untuk nyemen ini guys. Jadi tidak mau ya tidak. Diaduk dengan tenaga manusia karena termasuk banyak gitu guys. Jadi di dalamnya ada mesin molen di dekat rumah, jadi kita pinjam dan didorong tadi, tarik begitu. Inilah molennya, ini masih bagus ini gigi-gigi. Mana pasirnya? Nah ini masih bagus, rodanya roda besi ya guys, jadi awet. Tapi ini tidak untuk di jalan aspal karena bisa merusak. Tadi hanya sedikit saja lewat jalan aspal, hanya nyebrang begitu. Langsung dibawa dorong dengan angkong depannya. Kang, ada mobil lewat. Ini ada itu sebelah gua. Pas giginya. Ini mobil lewat. Ini mundurnya lah berarti. Nah, jadi gunanya setir ini guys, setir kemudi ini ya. Ini gunanya untuk memutarkan molennya begitu. Loh, kok buat? Oh, harus ini ya. Oh, depannya pengunciannya bukan berat. Ini kalau nggak diinjak guys, ini ibarat perkataan itu punya guys. Nah, biar biar enteng bisa diputar gini. Oh iya. Oh, enteng dari tangan satu. Nah, naik ya. Putar lagi. Jadi kalau pas kosong di rumah sudah selesai misalnya, ini diputar biar mengkurep guys. Nah mengkurep ini artinya untuk apa? Untuk biar tidak karatan bawahnya. Nah, ini mau diputar dengan disela langsung hidup guys. Setelah beberapa hari tidak dijalankan, bahkan berbulan-bulan sudah tidak hidup, ternyata langsung hidup. Dan ini adalah perputaran molennya guys, masih normal sekali, masih oke. Dan jos, ini adalah lubang knalpotnya ya, cucut. Dan ini adalah Pak Idi. Ah, langsung ditambah air radiatornya manual ya guys, seperti zaman-zaman dahulu.
masih pakai air dan langsung diisi. Oke, nah ini adalah tangkinya, begitu. Seperti ini kondisi mesinnya dan masih normal sekali. Oke, ini adalah tuas untuk manuver ini apa namanya tongnya untuk mengaduk dan lalu ditumpahkan, begitu. Woi, mantap sekali. Jos pokoknya, nah ini putarannya masih oke. Oke, seperti itu kira-kira cara kerja mesin molen dan cara membawanya ketika tidak pakai kendaraan. Bisa dibantu dengan roli dan digeret sama beberapa orang saja, begitu. Dan jangan lupa guys, untuk air radiatornya jangan lupa, takut lupa nanti ngejim mesinnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nano di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.